Orang Islam mudah nak jaga daripada membatalkan puasa. Tapi yang susahnya daripada membatalkan pahala puasa. Betul atau tidak? Pahala puasa boleh terbatalkan perbuatan maksiat. Apabila mata melihat maksiat, telinga melihat, mendengar maksiat, tangan menulis maksiat ataupun buat maksiat, kaki melangkah ke tempat maksiat, mulut melakukan maksiat. Antara banyak-banyak anggota badan, yang mana satu yang paling susah dikawal? Mulut. Mulut ada dua pagar. Gigi satu, lidah-lidah. Ada dua pagar, gigi satu, mulut satu. Tapi kadang-kadang dah diam tu, hati berkata-kata pula. Kadang mulut tak berbunyi, siku ni. Ha. Dia siku kawan dia tu sebab apa? Ada ahli tadarus tu tidur. Ha, macam tu je, tak cakap apa-apa. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian-pujian hanyalah semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Maha Memiliki Cinta. Allah memandang kita pada saat ini dengan rasa kasih sayang dan cintanya. Lalu Allah memilih kita untuk berada di sebaik-baik tempat di atas muka buminya, iaitu di rumahnya, kemudian di taman syurganya. Subhanallah, kemudian kita sedang berada di satu bulan yang paling mulia dan di hari yang mulia, Masya Allah, dan di saat yang mulia, iaitu saat kita semuanya melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam, Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pentadbir sekalian alam, pengurus, pentadbir, penentu segala-galanya, seluruh makhluknya, bahkan walaupun untuk satu daun yang kering untuk jatuh berguguran di atas muka bumi, Allah itu dalam pengetahuan, dalam pengurusan, dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada saat ini Allah sedang memuliakan kita. Allah sedang memuliakan kita yang hina ini dengan Allah memilih kita berada di sini pada saat ini. Subhanallah. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang mana kesempatan ini tidak diberikan kepada semua makhluknya. Dalam perjalanan saya nak sampai ke sini tadi, kita boleh lihat pelbagai pandangan, pelbagai pemandangan. Ramai manusia yang sedang sibuk dengan urusan-urusan dunia. Bukan kita kata mereka itu tidak baik, kita lebih baik, tidak. Tapi jadikan ia muhasabah. Mungkin kalau bukan Allah pilih kita berada di sini pada saat ini, kita berada di sana. Kita sedang sibuk berada di pasar-pasar, di bazar-bazar. Mungkin sedang sibuk berada di mana-mana shopping kompleks. Mungkin ada yang sedang sibuk pada saat ini duduk depan TV. Ada yang masih sibuk dengan tidur dan pelbagai urusan-urusan yang kita disibukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi petang yang barakah ini, nama kita, jasad kita, roh kita, Allah pilih, Allah paksa. Allah ya Jabbar, Allah ya Qahar, yang maha memaksa. Allah paksa hambanya, kita ini, untuk berada di sini, untuk menerima banyak kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin berikan dia kebaikan, Allah bukan beri nama, kedudukan, harta ataupun selain daripada tu. Lain-lain daripada tu.
Tetapi Nabi sebut yufaqihu fiddin, Allah akan beri dia faham tentang agamanya, faham tentang hidupnya. Itu maksud din. Orang yang faham tentang hidup, dia tahu tujuan dia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sadaqallahul azim. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba, memperhambakan diri kepada-Ku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantaraan lisan bagindalah, air keringat, air mata, air darah yang telah tumpah dari segenap penjuru tubuh badan Rasulullah, para sahabat, para janda-janda di zaman Rasulullah, balu-balu yang kematian suami, anak-anak yatim yang melepaskan ayahnya ke medan perang dan sebagainya. Telah sampainya risalah Islam, risalah iman, risalah ihsan yang kita miliki pada saat ini. Allahu Akbar. Barang siapa yang memiliki iman, memiliki taqwa, memiliki ihsan, maka dia memiliki lebih daripada dunia dan isinya. Dan barang siapa diberikan oleh Allah dunia dan isinya, orang kaya macam Fir'aun, sehebat-hebat, sebesar-besar kekuasaan yang tidak mampu ditandingi oleh mana-mana manusia sampai hari ini, kekuasaan Fir'aun. Tetapi kerana dalam hatinya tidak ada iman, dia tidak ada apa-apa dan dia sangat hina. Kematiannya sangat terhina. Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Masjid Bandar Baru Ampang. Masjid Bandar Baru Ampang, di atas jemputan yang sangat istimewa ini, saya datang. Memang saya tidak layak untuk bercakap di hadapan para jemaah sekalian. Kita tengok di sebelah kiri ramai orang soleh, ramai orang alim. Di sebelah depan saya ni pun ibu-ibu yang salehah, ibu-ibu misali, orang yang kuat ibadah insya-Allah. Ibu-ibu yang telah melalui pengalaman hidup lebih lama daripada saya. Mungkin saya separuh umur ibu-ibu, wallahu alam. Beza kita mungkin 10 tahun, 20 tahun. Bermaksud ibu-ibu lebih banyak melakukan ibadah daripada saya. Lebih banyak melakukan kebaikan. Sebab itu bila kita tengok orang tua, walau bagaimanapun keadaan dia, kita kena bersangka baik. Dia lebih banyak melakukan ibadah, lebih banyak ujian yang dia dah tempuh, lebih banyak pengamanan yang dia buat. Bila kita lihat anak kecil pula, kita rasa dia pun lebih baik daripada kita. Walaupun anak kecil tu dajah berapa ke, kecil macam mana ke, sebab dia lebih kurang buat dosa daripada kita. Sebab dia baru hidup 10 tahun, kita dah hidup 40 tahun. Dan kita rasa dia masih bersih dan suci. Sebab apa? Dia belum baligh. Maksudnya kita sentiasa merasakan kita tak pernah lebih baik daripada orang lain. Itu Sayyidatina Aisyah pernah ditanya kan, siapakah orang yang baik wahai Aisyah? Aisyah jawab, orang yang tak rasa diri dia baik, itu orang yang baik. Siapa orang yang tidak baik wahai Aisyah? Aisyah jawab, orang yang tidak baik ataupun buruk, iaitu orang yang merasakan diri dia baik. Antara tanda-tanda orang rasa diri dia baik, dia memandang hina orang lain, dia memandang rendah pada orang lain. Dan biasanya orang ni mudah nak pandang rendah pada orang lain bila dia ada satu kedudukan. Seorang suami pandang rendah pada isteri, isteri pandang rendah pada suami. Seorang ibu pandang rendah pada anak, ayah pandang rendah pada anak. Anak tegur, tak boleh ditegur. Kamu tu siapa? Bapak ni siapa? Berani kamu cakap macam tu dekat bapak? Berani kamu cakap macam tu, menjawab macam tu dengan mak? Sebab apa? Kita pun tanpa sedar sebenarnya banyak kita menjawab dengan Allah, cuma tak sebut dengan mulut je, tapi perbuatan kita menjawab dengan Allah. Allah kata jangan begini, begini kita buat, itu menjawablah tu. Kalau kita tengok anak kita kan, kita larang tapi buat juga, kita anggap ya Allah budak ni melawan, beraninya melawan bukan dengan mulut tapi dengan perbuatan. Lawan dengan perbuatan lebih berat, lebih dahsyat daripada lawan dengan mulut. Masya Allah. Kadang jawab ya, ya tapi tak buat juga. Kadang jawab ya, ya tapi langgar juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Terima kasih pada jemaah sekalian yang hadir pada petang yang barakah. Saya rasa agak mengejutkan juga dengan kehadiran, kerana kita boleh menjangkakan ni waktu yang sangat sibuk ibu-ibu menyediakan juadah. Wallahu a'lam, mungkin ibu-ibu dah ready siap-siap sebelum tinggal rumah ya.
Maksudnya Ustazah tak boleh lebih 645 ni Ustazah. Nak syak balik ni, nak sempat buka puasa ni, ada anak cucu, ada suami kat rumah ni. Ataupun dah berjaya pujuk, rayu suami supaya buka puasa di sini. Yang saya dimaklumkan masjid ni sediakan majlis berbuka puasa ya, pada petang yang barakah ini, Masya Allah. Semoga kepada para penyumbang sekalian dapat pahala yang sama. Ramai orang hadir untuk buka puasa hari ini. Muslimat, ketua muslimat, AJK Masjid, semualah yang terlibat, Masya Allah. Mudah-mudahan mereka yang menganjurkan taman syurga Allah ini, Allah kurniakan syurga bagi mereka dan bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tajuk kita pada petang yang barakah ini iaitu Ramadan yang dirindukan. Betul tak? Tajuk tu. Sekarang yang dirindui sudah pun bertemu. Dah lepas rindu belum? Allahu Akbar. Kan kalau rindu itu bila jumpa boleh lepas rindu. Kalau ibu dengan anak, cara lepas rindu mungkin peluk, mungkin cium, mungkin gosok-gosok. Nak lepas rindu, suami isteri pun sama. Tapi kita dengan Al-Quran, kita dengan Ramadan, kita kata kita rindu nak jumpa Ramadan daripada Rejab Syaban kita tunggu. Subhanallah, sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan yang kita rindukan. Adakah kita dah betul-betul melepaskan rindu? Ataupun kita tak nampak dan tak rasa lagi Ramadan ni? Antara ciri-ciri orang yang betul-betul rindukan Ramadan, hari ini 6 Ramadan, dia rasa ralat. Dia rasa sedih. Ya Allah, hari ini dah 6 Ramadan. Ada rasa macam tu tak? Angguk laju tu kan? Ya Allah, hari ini dah 6 Ramadan, cepatnya masa berlalu. Ya Allah, dah 6 Ramadan, baca Quran belum banyak lagi, zikir belum banyak lagi, akhlak belum berubah lagi, qiyamulail sama lagi, 20 minit tu lah tak berubah lagi. Lagi suntuk sekarang sebab nak kejar ke sahur tu. Ya Allah, mulut masih bebe-bebe lagi, marah-marah lagi. Kalau ada rasa begitu, subhanallah, itu antara tanda-tanda ciri-ciri kita sedang melepaskan rindu dengan Ramadan. Sebab orang yang saling sayang menyayang, rindu merindu, dia sayang untuk melepaskannya. Ingat tak zaman jahiliyah, zaman jahil-jahil dululah, kurang dengar ceramah pasal Ramadan. Kita masuk Ramadan memang nampak raya, betul kan? Tapi alhamdulillah sejak akhir-akhir ni banyak ceramah, banyak forum tak terikut kita. Sampai satu ketika kita tak nampak sangat raya tu. Yang kita sedang nikmati saat-saat kita sedang berada dalam selimut Ramadan ni, Masya Allah. Yang mana siangnya barakah, malamnya barakah, setiap saat yang berdetik barakah. Allahu Akbar. Kan siangnya ada ibadah khususnya, pada malamnya ada ibadah khususnya, Masya Allah. Bila sampai bulan Ramadan kita sebut marhaban ahlan wasalan ya Ramadan, syahrul Ramadan. Bila sebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan, Ramadan asal perkataan Ramadan yang membawa masuk panas membakar. Kenapa panas membakar? Bulan ini membakar dosa-dosa. Bulan ini bulan yang membakar penyakit-penyakit hati. Membakar rasa cinta berlebihan pada dunia. Tetapi kalau bulan ini sebaliknya berlaku, kita jadi orang yang mencintai makanan. Bulan lain tak teruk macam Ramadan. Ramadan kita tahu memang fakta seluruh dunia bulan pembaziran umat Islam terbesar seluruh dunia. Bahkan di Mekah, di Madinah pun pembaziran besar-besaran berlaku bila bulan Ramadan. Ramai sangat yang menyumbang. Ramai sangat orang nak bagi makan berebut. Akhirnya makanan dibuang begitu saja. Tak ada siapa yang nak makan. Sama juga di mana-mana. Saya kan sebelum ini pernah kerja di JAKIM bahagian halal. Bila bulan Ramadan, kita ni wakil daripada bahagian halal ni kena pergi ke hotel untuk check. Hotel-hotel yang mohon, yang minta buffet Ramadan. Nak dapat persijilan halal khusus untuk buffet Ramadan. Steady je, cucu anak siapa ni kan? Okay. Dah pakai baju raya dah. Okay. Bila diorang mohon untuk dapat persijilan buffet Ramadan, hotel-hotel lah biasanya.
Jadi kita bagi kelulusan sebulan ataupun 2 bulan sebelum Ramadan. Kita cek bahan ramuan semua. Kalau ada 200 menu melibatkan 1000 lebih contoh bahan ramuan, setiap bahan ramuan tu kita akan cek. Tapi bila masuk bulan Ramadan, wakil-wakil kena turun ke hotel-hotel ni. Wajib pihak hotel sediakan untuk kita pantau, benarkah mereka ini menjalankan tugas amanah. Betul tak menu yang dia declare, menu yang sama disediakan. Tapi masa tu memang seronok, kita boleh tumpang buka puasa dekat hotel. Hotel 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang. Ha, macam tu lah. Jadi kita dapat giliran ni, bila sampai di sana kan, ramai ni orang-orang kaya ni makan ni. Bayar RM150 untuk sekali makan. Untuk satu kepala ni, RM150. RM200 lebih, RM70 untuk satu kepala ni. Ha. Lepas tu hidangan kita tengok macam-macam, semua seafood ada, semua ni ada, kuih-kuih macam ada, itu bakar, ini bakar semua ada ni kalau hotel 5 bintang ni. Satu kepala RM200-300, kalau datang satu family sekali makan 1000 lebih habis. Ha. Kita ni orang jakun kan, kita ni dijemput sebab tugas ni tengok, oi hari ni peluang rezeki ni. Yang saya nak sebut, bayar RM200, bayar RM150, bayar RM100, boleh makan RM10 je. Bila buka puasa, berapa banyak sangat boleh makan. Sebelum buka, diorang ambil semua keliling, ambil kambing golek, ambil ayam bakar, ambil hidang-hidang. Lepas makan, kita tengok baki atas hidangan masing-masing. Ya Allah, makan daripada 100%, 10% je makan. Lepas tu dah lebih, dia orang dah balik, orang kaya mana mana rasa apa-apa, tak rasa apa, rasa sikit je. Dessert pun macam-macam dessert. Waktu makan terhad, bukan boleh makan sampai pagi besok. Kan pukul berapa tutup? Yang saya sedih, saya tanya pekerja tu, kamu dah makan belum yang serve tu kan? Tak, kami tak dibenarkan makan lagi, cuma minum air je lah. Sebab masa tu dia kan kena serve apa semua ni. Okay, soalan kedua saya tanya, eh ni banyak lagi ni ketam, sotong, benda-benda mahal ni, ikan benda mahal ni, kamu boleh bungkus bawa balik tak? Orang kampung tanya ni kan, kamu bungkus bawa balik ke? Tak, pihak hotel tak benarkan, walaupun dia tu orang susah, orang miskin macam mana, polisinya tak dibenarkan bawa balik. Habis tu kamu buat pergi mana? Semua masuk dalam tong sampah. Saya kata saya tak boleh brain, orang sekarang kan tak boleh nak beli, tak boleh nak terima. Kenapa daripada buang dan tong sampah, kenapa tak bagi je pekerja tu bungkus bawa balik sahur ke? Orang-orang susah ni bukan orang senang, kerja-kerja hotel bahagian-bahagian serve ni. Saya tak tahulah semua hotel ada polisi begitu ataupun hotel-hotel tertentu. Semua, hampir semua, dia tak bagi pekerja dia bawa balik. Habis tu ke mana? Semua buang dan tong sampah. Ni saya kata ketam yang mahal ni, kalau boleh mulut tu laju nak bungkus boleh tak? Kita fikir bukan sebab makanan, sebab membazir tu. Sebab itu Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Contoh malam tadi kan, anak saya demam bawa pergi klinik sekitar Senawang lah ni saya cerita. Klinik tu di kawasan Bazar Ramadan kan. Dulu Bazar Ramadan waktu nak buka puasa tu lah. Sekarang Bazar Ramadan sampai pukul berapa? Saya tak tahulah, dekat sini ada kawasan bazar dekat Senawang sampai pukul 11 malam. Nak pergi ke klinik tu dekat perjalanan, sebenarnya dekat je dengan rumah 10 minit, tapi nak sampai tu 40 minit makan masa, punya jam ni. Lepas tu nak keluar balik daripada jam tu lebih kurang dalam 40 minit pula. Saya kata ya Allah, sampai rumah pukul 11 malam. Sebab apa? Malam Ramadan ataupun tidak malam Ramadan sama, siap ada karaoke menyanyi lagi. Jualan baju raya semua, kasut raya semua-semua, besar kawasan tu. Tapi yang saya rasa macam terkilan, ya Allah, ini malam Ramadan ni. Kita boleh tengok bagaimana muda-mudi masih lagi berpesta, muda-mudi masih lagi bergembira, siap ada karaoke menyanyi, siap ada DJ apa semua, kawasan dataran tu besar. Saya rasa macam ya Allah, tiba-tiba rasa ini bukan bulan Ramadan. Dengan pakaiannya mendedahkan aurat tu satu hal, seksi-seksi tu, pakai ketat, seluar ketat, duduk berhibur.
Dan mereka ketika itu, waktu tu lepas isyak, maksudnya dalam keadaan tidak terawih, tak ada apa semua, ya Allah. Astagfirullahalazim. Sebab apa? Kalau kita nak tengok ni, perjuangan kita akhir zaman ni, sekuat itu para ulama kita, para pemimpin kita, masjid-masjid kita cuba imarahkan bulan Ramadan, sekuat itu juga mereka yang memusuhi agama Islam, mereka yang lalai, semakin hebat semakin kuat dari sudut hiburan-hiburannya dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu saya sebut di awal tadi, alhamdulillah, syukur Allah yang qahar, Allah yang paksa kita. Sebab pada saat yang sama ini ramai orang masih lagi lalai, tak rasa apa-apa dengan Ramadan. Yang mereka nampak lagi 24 hari raya, sebab tolak 6 hari, lagi 25 hari, mengira-ngira hari untuk raya. Bukan kita kata salah, tapi salahnya apabila tetamu yang lebih awal datang mereka tak layan. Contohlah rumah kita, ada tetamu yang datang tapi kita tak suka sangat tetamu tu, biasa-biasa je. Datang tetamu yang kedua, kita rai sangat, kita tunggu sangat. Tetamu yang pertama kecil hati nak? Kecil hati. Tetamu Ramadan datang dulu, raya datang kemudian, tapi ramai yang tak nampak tetamu namanya Ramadan sebab sedang buat persiapan meraikan tetamu Aidilfitri. Apa maksud Aidilfitri? Aid kembali, fitri fitrah. Hari yang mana diraikan orang yang kembali kepada fitrah setelah 30 hari Ramadan. Fitrah maksud apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, yakni suci daripada dosa. Akhlaknya mulia. Kita tengok budak tadi, anak kecil tu kan, duduk lalu lalang. Dia masih dalam fitrah tu. Dia masih bersih suci, tak ada dosa. Kedua, budak yang macam tu tu, kalau kita marah-marah, dia cepat memaafkan, lepas tu lupa. Anak kecil cucu kan, marah-marah lepas tu datang balik. Budak kecil dia tak berdendam, dia tak simpan dalam hati, dia tak ada dengki, dia tak ada iri hati. Dia tak ada nak kejar itu, nak kejar ini, dia sangat bersyukur apa yang ada. Itulah fitrah asal kejadian kita masa kita kecil dulu, masa kita baby dulu. Tapi makin kita besar, makin kita jauh melangkah, makin Allah bagi kita kekayaan, makin Allah bagi kita ilham, Allah bagi kita bijak, makin kita lari daripada fitrah asal kita. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah. Kita sebut syahrul Ramadan, bulan yang mana membakar dosa dan penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua kita sebut syahrul Ramadan, syahrul saum, iaitu bulan saum, bulan puasa. Kita panggil bulan puasa kan. As-saum maksud dia adalah imsak, bahasa Arab imsakun. Yang kita sebut waktu imsak itu waktu menahan kan, berhenti makan tapi boleh lagi makan sampailah azan. Tapi afdalnya berhenti sebelum waktu imsak tu berhenti. Sebab itu Anas bin Malik ditanya, Anas bin Malik bercerita, kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kami solat berjemaah subuh. Kemudian sahabat bertanya, berapa jarak antara sahur dengan solat subuh? Anas bin Malik menjawab, 50 ayat bacaan Al-Quran. Sebab itu kira-kira 10 minit imsak itulah. Kalau kita baca Al-Quran, kurang-kurang kita dapat dah 50 ayat. Ha. Itu paling afdal kita berhenti. Dalam waktu itu apa yang kita disarankan buat, perbanyakkan istighfar pada waktu tersebut. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bilakah waktunya doa seseorang itu dipandang oleh Allah, Allah perhati doa, Allah makbulkan doa. Nabi kata dua waktu. Yang pertama setiap kali selepas solat fardu, masya Allah. Yang kedua setiap kali sahur, waktu sahur. Ini disebut juga dalam Al-Quran, mereka pada waktu sahur beristighfar. Jadi ada masa 10 minit, 5 minit ke, sambil-sambil kemas meja tu, mulut jangan berhenti istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nak bebel ke, nak marah ke, nak apa-apa ke, tangguh dulu. Masa tu waktu mustajab doa, takut apa yang kita bebel bertukar jadi doa. Sebab apa istighfar? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melazimi istighfar akan diberikan jalan keluar di setiap kesulitan. Ada masalah mesti jalan keluar ada. Masalah dia tak lama, sekejap je. Ada orang akan tolong.
Ada je ilham Allah bagi. Subhanallah. Sebaik-baik penyelesai masalah adalah Allah, sebab Allah lah yang beri masalah. Sebaik-baik yang mengangkat ujian adalah Allah, sebab Allah lah yang bagi ujian. Tapi kalau kita nampak suami yang menguji kita, sebab itu kita susah untuk redha. Kita tak nampak Allah yang uji kita. Kemudian pada waktu itu, istighfar tu Nabi sebut yang kedua, akan diberi rizki daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, diberikan kegembiraan di setiap duka cita. Subhanallah. Jadi nak dapat ni, hanya kita konsisten dapat bila? Bulan Ramadan je. Bulan lain ada waktunya tak terkejut. Bulan lain kadang-kadang tu kita penat, kita malas. Tapi bulan Ramadan alhamdulillah wajib bangun sahur. Maksudnya soalannya Allah mewajibkan kita ambil peluang bulan Ramadan, banyakkan istighfar pada waktu sahur. Masya-Allah, Allahu akbar. Bulan Ramadan disebut sebagai apa? Syahrul, tadi kita sebut syahrul Ramadan, syahrul saum, imsak. Imsak tu menahan. Menahan diri daripada makan minum dan juga menahan diri daripada semua perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, perkara yang membatalkan pahala puasa. Orang Islam mudah nak jaga daripada membatalkan puasa. Tapi yang susahnya daripada membatalkan pahala puasa. Betul atau tidak? Pahala puasa boleh terbatal perbuatan maksiat. Apabila mata melihat maksiat, telinga melihat, mendengar maksiat, tangan menulis maksiat ataupun buat maksiat, kaki melangkah ke tempat maksiat, mulut melakukan maksiat. Antara banyak-banyak anggota badan, yang mana satu yang paling susah dikawal? Mulut. Mulut ada dua pagar. Gigi satu, lidah-lidah. Ada dua pagar, gigi satu, mulut satu. Tapi kadang-kadang dah diam tu, hati berkata-kata pula. Kadang mulut tak berbunyi, siku ni. Ha. Dia siku kawan dia tu, sebab apa? Ada ahli tadarus tu tidur. Ha, macam tu je, tak cakap apa-apa. Tapi lepas tu tak sabar juga tu. Dia tu kalau datang tidur. Time giliran dia je dia baca. Time orang lain semua dia tidur. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu tunggu ahli tadarus datang. Kuik-kuik lagi dia datang. Siapa yang baca perlahan tu? Lambatlah habis kita hari ni. Kalau dia tak datang laju sikit kita. Na'udzubillah min zalik. Nanti nak buka puasa, mata liar juga tu. Tengok pinggan orang tu penuh. Penuh semua kuih dia angkut. Lepas tu bagi nasihat ke anak sebelah. Jangan ikut panggil orang tu. Na'udzubillah min zalik. Kononnya nak didik yang baik ni, tapi dah masih sama menghina orang lain. Memang betul lah salah dia tamak ambil semua kuih-kuih tu. Tapi jangan disebabkan dia ada dua orang yang salah sekarang. Asalnya dia seorang je. Tapi sekarang timbul seorang lagi yang lagi besar kesalahannya, iaitu memandang orang dengan hina. Sebab itu pandangan mata ini memandang saja dapat pahala empat perkara. Melihat wajah ibu bapa. Masya Allah. Ramai orang berusaha keras nak balik hari raya nak jumpa mak ayah. Tapi kurang orang, jarang-jarang yang berusaha balik kampung bulan Ramadan. Sepatutnya bulan Ramadan sekena sekali balik jumpa orang tua untuk berpuasa bersama-sama dengan ibu ayah. Hujung minggu ni, esok ke? Hujung minggu depan ke? Kalau suami kata, kan kita nak balik raya, alam-alam balik raya nantilah, bang, bulan Ramadan. Ingat tak masa kecil, waktu yang special adalah waktu kita berpuasa, bersahur dan buka puasa dengan orang tua. Mak kita dengan kita lah masa kecil. Begitulah mereka sangat rindukan bila berpuasa nak dengan anak-anak. Ada orang menempuh perjalanan 200 km, 300 km. Balik sebulan sekali, ada 2 minggu sekali. Adalah sahabat saya dicerita ayah dia. Mak ayah cerita pasal ayah dia. Ayah dia pun dah tua, umur 50 lebih. Tapi sebulan sekali, 2 minggu sekali mesti balik jumpa mak ayah dia di Kelantan. Duduk Negeri Sembilan. Saya kata, baiknya ayah kamu sekarang pun
Lagak ke dia drive? Tak, Ustazah, dia kata. 2 minggu sekali ambil tiket bas balik Kelantan. Semata-mata nak jumpa orang tua 2 hari. Lepas tu balik semula. Setiap perjalanan dia tu dicatat pahala-pahala tu, Masya Allah. Sebab apa Nabi kata, hanya dengan melihat wajah orang tua tu dapat pahala. Tak buat apa-apa. Bukan zikir ke, bukan baca Quran ke, duduk ngadap muka orang tua ni. Sebab hari ni ramai orang tua depan mata dah ni. Mak ayah ni tanya, macam mana kerja? Tangan pegang telefon. Okey mak, kerja okey. Macam mana anak-anak? Okey mak. Mak sekejap ya, ada benda urgent nak balas mesej. Kecil hati tak orang tua tu? Orang tua tu datang duduk kat tepi. Macam mana sekarang ni belajar? Anak balik universiti. Mata tengok telefon. Okey mak, belajar macam biasalah orang belajar. Hari tu macam mana kawan-kawan tu masalah? Dah mak, okey selesai. Mak ni rasa tak, anak ni sebenarnya tak nak bercakap. Betul kan? InsyaAllah. Sebab itu saya nak ceritalah sikit kan, boleh ya? Ada lagi setengah jam. Ada seorang anak yang hebat. Adik-beradik dia dalam 10 orang. Kisah benar ni ya? Kisah benar. Suami isteri ni ngajar Al-Quran. Saya kadang-kadang jumpa guru Al-Quran kan, selalu guru Al-Quran ni dia cakap macam ni. Kalau saya tanya, kerja apa dik? Kamu buat apa? Saya ngajar Quran je, Ustazah. Ayat kita kan, ngajar Quran je. Kamu yang ngajar Al-Quran, kamulah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik ilmu mengajarkan kalamullah. Nabi sebut, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allam Al-Quran wa'allamau, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Kalau siapa yang ada cita-cita, ni anak ni nak jadi apa ni? Nak mengajar Al-Quran. Takkan tu je. Kalau ayat kita lah. Tak nak jadi benda lain. Tak, nak mengajar Al-Quran. Belajar-belajar nak mengajar Al-Quran. Belajar degree, ada master nak mengajar Quran je. Ini orang kita yang tak faham. Sebab itu kalau kita jumpa guru Al-Quran, orang tua ke, perempuan ke, lelaki ke, salam, ambil barakah, peluk dia. Dia adalah sebaik-baik manusia. Ini guru Al-Quran letak. Berapa yuran ni Ustaz? RM50 aja. Mahalnya. Tahun lepas bukan RM30 ke? Kalau surau kat situ tu Ustaz tu ambil RM30 je sebulan. Mahalnya Ustaz RM50. Lepas tu dia silap kira. RM50, pelajar ada 20, 5 kali 2, 1000. Ya Allah Ustaz, 1000 Ustaz ambil. Tolong kira pula berapa yang Ustaz tu dapat daripada pelajar. Ini ibu bapa yang tak faham. Lagi susah anak dia nak dapat Al-Quran, lagi susah dia nak cintakan Al-Quran. Ibu bapa yang faham, Ustaz berapa RM50? Tak apa Ustaz, saya nak bagi RM100. RM100 pun tak padan Ustaz. Ustaz ajar ilmu yang paling mahal di dunia, paling mahal dalam kubur. Sebab Al-Quran lah yang akan jadi syafaat, paling mahal di padang mahsyar. Nabi sebut, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, dia akan datang pada hari kiamat kelak, pemberi syafaat, menolongnya, menolong kamu di akhirat kelak untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberi syafaat, amalan yang boleh bagi syafaat 2. Hadis yang sahih Nabi sebut. Yang pertama, puasa akan memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Puasa di hari kiamat kelak, Nabi kata akan berkata-kata depan Allah, ya Allah, dia meninggalkan makan minum kerana dia berpuasa keranamu ya Allah. Dia jadi saksi di hadapan Allah. Izinkan aku puasa, bercakap depan Allah. Izinkan aku memberikan syafaat kepadanya ya Allah. Tolong dia untuk masuk syurgamu ya Allah, puasa. Yang kedua, Al-Quran akan berkata di hadapan Allah. Tapi saya nak bagi peringatan juga kepada diri saya. Al-Quran, hadis Nabi ada sebut, Al-Quranun hujjatun laka wa hujjatun alaika. Al-Quran ini menjadi hujah pembela diri kamu. Dia akan bela diri kamu. Dia akan jawab semua soalan dalam kubur. Jadi peguam bela. Tapi Al-Quran juga boleh jadi hujjatun alaika, hujah melawan kamu. Dalam hadis yang lain, Nabi ada bersabda, ramai mana ada kumpulan yang baca Al-Quran tapi dia dilaknat oleh Al-Quran. Al-Quran boleh jadi hujah melawan. Ya Allah, dia baca Al-Quran tapi dia tak amalkan isi Al-Quran. Ya Allah, dia baca Al-Quran tapi dia tidak melaksanakan perintahmu dalam Al-Quran.
Ya Allah, dia baca Al-Quran tapi dia tak tinggalkan laranganmu dalam Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Dan antara kumpulan yang dilaknat oleh Al-Quran adalah yang baca Al-Quran tidak berusaha untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Yang mana dia selesa, dia kata tak apa, yang penting boleh baca. Panjang, pendek, mat, langgar semua, bahkan sampai bertukar maksud, dia tak berusaha untuk pun pergi belajar. Dia selesa duduk di situ, dia kata asalkan boleh baca sudah, yang penting baca. Ada masjid buat kuliah apa ni, kelas Al-Quran, tak nak pergi. Orang betulkan pun dia tak nak dibetulkan, dia nak baca seorang-seorang. Na'udzubillah, Nabi kata ini antara golongan yang dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri, sebab akhirnya boleh salah maksud bacaan Al-Quran. Ha, ustazah cakap kuat kan, tiba-tiba tengok ada air tak? Kan bulan Ramadan, subhanallah. Tak apa, sekejap lagi nak buka. Saya nak cerita kisah ibu yang hebat tu tadi, betul tak? Ha. Anak 10 orang, dua-dua ni suami isteri ngajar Al-Quran. Bulan Ramadan kan bulan Al-Quran. Saya nak bagi semangat kepada terutamanya kita para ibu lah, tapi inspirasi juga kepada para ayah semua. Masa tu dia baru saja kematian ibu dia. Saya jumpa dia, lepas tu saya kata ustazah, takziah ustazah, subhanallah, takziah ustazah dengan kematian ibu ustazah. Lepas tu ustazah ni kata, ustazah sama ustazah kan. Dia kata, ustazah, alhamdulillah, mak kami pergi dalam keadaan yang sangat baik hari Jumaat waktu subuh. Waktu subuh ataupun sebelum subuh. Saya tanya, mak sakit apa ustazah? Mak tak ada sakit berat apa-apa. Dia cuma sakit perut, kan sakit perut antara tanda-tanda syahid dunia. Yang mana dia tak ada penyakit kronik apa. Mak masuk sakit perut ke semput macam tu lah. Tapi masuk sekejap saja hospital, lepas tu bawa balik ataupun meninggal di hospital saya tak ingat. Tapi pergi Jumaat yang barakah Allah pilih. Kemudian saya kata, ya Allah beruntungnya, beruntungnya. Lepas tu dia pun kata, ustazah, kami sangat beruntung dapat ibu yang sangat baik. Subhanallah. Ustazah kami, dia duduk Negeri Sembilan, maknya duduk kat Kedah. Rumah tak jauh dengan saya. Dia cerita, ustazah, kami kalau mak demam pun kami balik, terus balik Kedah. Mak demam saja terus balik Kedah. Rumah mak kami tu macam belakang rumah kami je. Kami kalau mak cakap mak tak berapa sehat, anak-anak, hampir semua anak akan balik ada kat rumah. Lepas tu kedua ustazah, anak-anak saya, anak kami sama, 6 orang. Dia pun anak 6 orang juga. Dia kata, ustazah, anak kami ni tak kenal tempat lain. Tempat yang paling special bagi kami, bagi anak-anak kami adalah rumah nenek mereka. Rumah wan mereka ni. Anak-anak saya tak kenal, tak pernah kenal tempat-tempat berjalan yang lain. Saya ni tak puas hati kan. Tak pernah singgah Cameron ke kan lalu tu. Tak pernah singgah, anak kami tak kenal Cameron. Tak pernah bawa pergi jalan-jalan tempat ni, tak pernah ustazah. Kalau cuti sekolah tak bawa pergi berjalan. Anak akan minta bila nak balik rumah Wan, bila nak balik rumah Atuk. Bagi mereka tempat yang terbaik adalah rumah Atuk nenek mereka, sebab kami kenalkan itulah rumah yang terbaik. Saya kata, ya Allah hebatnya didikan. Lepas tu yang ketiga dia kata, ustazah, kalau kami balik kampung, kami balik raya contohnya, kami tak akan keluar daripada rumah melainkan mak ikut sama. Ayah dah meninggal lama dah. Saya kata maksudnya kalau balik kampung kan jauh, sekali-sekala tak pergi keluar makan. Kalau mak tak ikut, kami tak keluar. Kalaulah raya contohnya mak tak sehat, ada rumah kawan-kawan, kami tak akan pergi melainkan mak akan ikut sama. Mak tak larat, kami tak ikut. Sebab bagi kami, kami balik untuk mak, maka masa untuk mak. Telefon pun tak tengok depan mak, sepanjang masa duduk depan mak, maksudnya uruskan mak, tak bagi mak buat kerja apa semua. Layan mak macam puteri, macam permaisuri. Saya kata pada dia, hebatnya anak-anak didik. Dia kata, bukan kami yang hebat, tapi mak kami yang hebat. Kenapa ustazah ceritakan tentang mak? Dia kata, mak kami ustazah, dia kata boleh katakan seminggu sekali khatam Al-Quran. Seminggu sekali. Ataupun 10 hari sekali. Ataupun sebulan tu 3 kalilah khatam Al-Quran.
Dia kata sejak kami daripada kecil, mak kami orang kampung biasa je, penoreh, ayah penoreh, kerja kampung biasa, orang kampung orang susah. Tapi memori kami anak-anak, mak selain daripada uruskan anak-anak, anak-anak ramai 10 orang ni, sibuk tak? Sibuk. Masa uruskan anak apa semua, tapi memori kami, ingatan kami, selain daripada uruskan anak, uruskan rumah tangga, mesti mak dengan Al-Quran. Sampai ketika kami baca Al-Quran di mana-mana, contoh baca kat ruang tamu, baca kuat-kuat kan, bacalah surah apa pun, mak duduk kat dapur, mak boleh betulkan. Sampai saya rasa mak saya hafal Al-Quran, sebab betapa kerapnya dia khatam Al-Quran, sebulan boleh capai 3 kali, boleh capai 2 kali. Allahu Akbar. Kita hari ni dah berapa juzuk ni, hari ni 6 Ramadan, capai tak 6 juzuk? Ataupun dah slow sikit, dah 4 juzuk dah. Nantilah kejar, kita cakap. Memang betul kejar tu. 2 hari sebelum habis Ramadan, pulung tu, baca laju tu. Sebab nak kejar juga, capai target 30 juzuk. Allahu Akbar. Lepas tu dia kata, Ustazah, itulah kelebihan mak kami. Menyebabkan kami ni sangat lunak, sangat sayang, sangat jaga mak. Mak itulah ratu hati kami. Na'udzubillah ibu-ibu sekalian, kalau kita tak jadi contoh pada anak-anak, sampai anak kita cakap, tak nak jadi macam mak. Esok kalau saya jadi mak, tak nak macam mak. Garang, suka bebel. Kalau anak lelaki pula, tak nak jadi canak cari isteri macam mak. Cukuplah menderita dengan mak. Tak nak menderita pula dengan isteri, contohnya lah. Na'udzubillah min zalik. Tapi nak sebut tadi tu kan, kita sebut tadi hadis Nabi tu, memandang wajah orang tua terus dapat pahala, belum buat apa-apa lagi. Nak katanya jangan kita fikir pasal anak kita, ibu-ibu sekalian. Untunglah makcik tu ha dapat anak baik-baik macam tu. Anak saya Ustazah, jangan haraplah 3 bulan sekali baru balik. Saya sakit demam pun dia cuma transfer duit je. Mak ni ada duit, mak pergi klinik ya. Ha. Habis-habis telefon petang, mak macam mana, okey, esok pagi telefon balik. Tapi sekarang ni tiket kapal terbang kan murah, kejap je boleh balik. Tapi jangan tanya, jangan sebut pasal anak. Tanya diri kita, adakah kita ibu sebagaimana ibu yang saya cerita tadi, ibu yang hebat, terikat hatinya dengan Al-Quran. Para jemaah sekalian, kalau bulan Ramadan kita tak boleh nak terikat hati kita, lidah kita, tangan kita pegang Al-Quran, lebih teruk lagi bulan-bulan yang lain. Jadi sangat cantik sangat pihak masjid buat ni tazkirah kuliah ni kan, diteruskan juga di bulan Ramadan. Sebab apa? Untuk sentiasa memperingati, untuk sentiasa push kita ni. Ada orang kata nak cuti semua kuliah, kita nak baca Quran je. Tengoklah berapa kerat je akhir-akhir, tengah-tengah tu berapa kerat. Sebab apa? Kita sangat lalai. Al-insan wala yakhlu 'anil qati' wan nisyan. Manusia ini sangatlah, manusia ini tidak lepas daripada lupa dan juga salah, buat kesilapan dan juga lupa. Sebab itu kena ada kuliah berterusan walaupun bulan Ramadan, untuk menaikkan semangat kita insya-Allah. Saya sebut baru satu kan. Yang kedua, melihat Kaabah. Mata bila lihat saja Kaabah dapat pahala. Ada orang tanya, Ustazah, saya tak mampu nak tengok Kaabah, orang miskin tak boleh nak pergi Mekah. Kalau gambar je boleh tak? Gambar tampal lepas tu tengok, dapat pahala tak? Agak-agak dapat tak? Kalau saya tengok, saya dengar jawapan Dr. Zulkifli Al-Bakri, adalah satu ketika musim haji kan, dia bercakap melalui IKIM, dia kata nilainya, pahalanya takkan sama. Tak sama, sebab orang yang nak tengok Kaabah depan mata tu, dia melakukan pengorbanan masa, wang ringgit, tenaga untuk nampak Kaabah depan mata. Namun bagi yang tidak mampu, orang miskin, fakir miskin, dan dia sangat merindukan Kaabah, dan dia jadikan itulah perantaraannya, di antara dia dengan Kaabah yang benar, insya-Allah dapat bahagian pahalanya. Tapi takkan samalah. Masya-Allah. Saya ada kisah yang benar, cerita pasal orang miskin, dia duduk tengok gambar Kaabah, akhirnya Allah jemput dia untuk pergi ke Mekah. Allah yang menjemput. Itu kalau sempat kita cerita. Yang ketiga, saya nak bagi tahu jugalah alang-alang sebut tu. Mungkin di kalangan kita ada orang yang belum pernah pergi Mekah, betul kan? Belum pernah pergi umrah ataupun haji tu lagi jauh. Subhanallah. Antara yang boleh dibuat, cari gambar Kaabah tampal,
dalam bilik ke, dekat dapur ke, banyak-banyak ruang tempat. Saya dapat inspirasi daripada kisah ada hamba Allah tu lah. Dia buat macam tu, dan setiap kali dia tengok Kaabah, dia doa. Antaranya ada yang saya kenal, kerja dia cleaner. Cleaner ni kita tahulah gaji berapa, betul kan? Tapi saya tanya dia, saya rasa pelik sebab setiap tahun pergi umrah. Setiap tahun pergi umrah. Dia ibu tunggal, jaga anak, empat orang. Ibu tunggal, empat orang. Motor je, perjalanan tempat kerja memakan masa setengah jam. Dan saya tahu jalan tu sangat bahaya, jalan kampung tapi lori banyak. Pernah saya kuliah kat tempat dia, saya tanya kenapa akak tak datang. Saya tahu dia duduk kampung tu. Ustazah, saya hantar anak ke Kuala Pilah, anak duduk asrama. Akak hantar dengan apa? Dengan motor tu lah. Daripada Seremban ke Kuala Pilah lebih kurang sejam lebih. Naik motor mungkin sejam setengah macam tu lah. Datang motor, bawa beg besar, bawa beg-beg besar barang-barang asrama dengan motor tu je lah. Wanita yang sangat gigih. Setiap tahun dia pergi umrah, dia kata, Ustazah Asma, pertama tampak gambar tu supaya kita ada rasa rindu nak pergi ke Kaabah. Yang kedua, setiap kali solat, amalan yang dia share sentiasa talbiyah. Lepas solat je, labbaik Allahumma labbaik, sambil menangis. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia kata talbiyah lepas, setiap kali lepas solat. Akan rasa kerinduan tu, Masya Allah. Setiap tahun orang berebut nak taja dia pergi umrah. Dia kata, Ustazah, tahun ni orang ni. Lepas tu dah ada pula untuk tahun depan siapa. Saya tak pernah minta Ustazah, tapi orang, pada orang tahu dia dah pergi umrah. Tapi orang nak supaya dia ni pergi umrah. Orang yang cari dia untuk taja dia. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu kita pergi umrah jadi tetamu Allah ni bukan kerana harta kita, betul kan? Pergi haji bukan kerana harta kita. Yang pergi macam ni betul-betul dia jadi jemputan tetamu Allah. Orang yang macam ni, Allah yang nak dia depan Kaabah. Orang macam kita yang ada duit, kita yang nak pergi Kaabah. Tapi orang yang tak ada duit, Allah yang nak dia di depan Kaabah. Itu beza dia. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi yang kedua, melihat Kaabah. Yang ketiga, tengok je dapat pahala, tengok apa? Tengok Al-Quran. Al-Quran, subhanallah. Al-Quran kan? Saya nak sebut juga, ramai hari ni orang gantikan Al-Quran dengan telefon sebab dia baca Al-Quran melalui telefon. Dia pegang telefon, tadi tu saya habis kuliah di Surau Al-Ikhlas kan? Lepas habis kuliah, masa dah suntuk 10 minit lagi, saya habis kuliah, ada seorang doktor pakar, dia hadir kuliah tu. Dia kenalkan diri saya, dia kenalkan diri dia lah. Ustazah, saya doktor sekian-sekian, dia ada 3 klinik dekat kawasan Ampang ni. Suami dia pun doktor, saya tak naklah sebut nama dia kan, dia kenalkan diri dia. Lepas tu dia dengar, Ustazah, marilah saya hantar Ustazah sebab kami duduk dekat homestay, saya bawa semua anak ni, nama orang ni. Ada hamba Allah yang bagi infak duduk homestay dia. Sebab petang ni dikata takut Ustazah penat, pagi esok saya dekat Puchong, jadi Ustazah tak payah balik lah, duduk kat homestay dia je. Jadi bila nak balik daripada kuliah tadi, doktor ni pun tawarkan diri, marilah Ustazah, saya hantar Ustazah dekat homestay tu. Saya kata, alhamdulillah rezeki saya, dia pun kata rezeki saya, Ustazah naik kereta dia. Lepas tu dia pun ceritalah, saya nak sebut pasal telefon sebenarnya. Sebab dia bukan doktor pakar tu saja, dia timbalan doktor Islam se-Malaysia. Dia ada jawatan besar lah. Jadi doktor yang Islami lah kan. Dia kata, Ustazah, telefon ni banyaklah dia share tu. Sebelum hantar tu, saya dengar tazkirah dia dulu. Dia kata, telefon ni Ustazah sangat bahaya, merosakkan sel-sel badan kita. Gelombang dia kuat, tarik daripada gelombang apa ni, daripada satelit, gelombang tu gelombang ni. Dia kata, Ustazah cuba tangan Ustazah, saya buat macam ni lah. Dia pun tolak kan. Kuat lah. Masa tu rasa, orang beriman kot kuat ni. Dia tekan tu kan, kuat. Dia kata, Ustazah pegang telefon, saya pun pegang telefon kan. Lepas tu dia kata, Ustazah buat. Ya Allah, lemah, long line, cuba buat. Tak boleh nak tahan, dia tekan perlahan je. Dia kata, Ustazah, anak-anak kita hari ni, cucu-cucu kita, bahkan orang tua pun sama. Banyak pegang telefon ni. Sel-sel, hormon, gelombang yang tak bagus membuatkan badan kita lemah. Sangat lemah.
Baca Quran sikit ngantuk, nak tidur. Tapi pegang telefon, segar balik. Betul tak? Sebelum tidur nak baca Al-Mulk, baru tak sampai separuh. Ya Allah, dah tak nampak. Nampak Quran tu 2-3 dah. Ha. Macam-macam lah dia cerita, dia share, saya nak sebut. Baca Al-Quran, pegang telefon. Kita ni, internet ni memang melibatkan semua gelombang yang sangat dahsyat, ia terteruk. Anak-anak, budak-budak, dia akan sisi imunisasi menurun. Sakit itu, sakit ni, macam-macam, Ustazah dia kata. Tapi bila pegang saja Al-Quran, subhanallah, gelombang yang negatif tadi tu, yang teruk tu, terus bertukar. Yang negatif, badan lemah, pegang saja, Masya Allah, dia bawa gelombang yang sangat hebat. Ini mukjizat. Ini kalam Allah. Mukjizat, satu-satunya mukjizat yang kekal di atas dunia sampai hari kiamat. Satu-satunya lagi mukjizat yang masih kekal. Allah yang jaga Al-Quran. Sebab itu siapa yang baca Al-Quran melalui telefon, dia takkan dapat pahala yang sama dengan baca Al-Quran pada mushaf. Sebab pegang saja dah dapat pahala. Mata melihat saja dah dapat pahala, belum baca lagi. Peluk cium Al-Quran dapat pahala. Ini bukan Al-Quran. Al-Quran yang wujud digital. Hakikatnya dia tak wujud pun, tapi digital semata-mata. Dapat pahala tak? Dapat. Pahala apa? Baca Al-Quran. Dapat pahala baca. Dapat. Tapi pegang tak dapat. Mata melihat Al-Quran tak dapat. Pahala-pahala lain tak dapat. Sebab itu kita bimbang umat Islam menggantikan Al-Quran dengan telefon. Kita sangat risau. Dah tak pegang Al-Quran dah, nak mudah, semua nak senang, dia tu semua ada dalam ni. Tapi pegang sejam baca Al-Quran dah merosakkan banyak mana dah sel-sel badan kita. Sebab apa dikata Ustazah, ramai orang tak tahu inilah punca perempuan ada masalah hormon yang teruk. Cepat marah, moody, hormon dia rosak sebab ni. Dia cakap gangguan jin lah, syaitan lah. Ha, macam itulah masalah tu, masalah ni. Tapi inilah benda yang sangat ada kaitan, dia kata. Ha, subhanallah, dia minta Ustazah sampaikanlah, sebab saya ni doktor, bukan orang nak dengar sangat. Saya kata doktor, kalau doktor boleh bagi talk pasal ni lagi orang yakin, sebab dia doktor kan. Ha, dia bukan doktor ni saja, dia ada bidang-bidang lain lah. Dia kata, Ustazah, saya jadi doktor tapi saya tak nak jadi doktor biasa-biasa. Umur dia berapa? 56 tahun. Bukan doktor muda ni. Dah ada cucu. Tapi dia punya sehat, dia punya kuat tenaga dia tu. Saya kata nampak mudanya doktor. Saya tak nak jadi doktor biasa-biasa. Saya nak jadi luar biasa. Sebab itu saya sekarang cuba bagi orang faham. Rohani nombor satu. Kalau sakit tapi rohani kuat, penyakit boleh dilawan. Tapi kalau badan kuat tapi rohani lemah, macam-macam penyakit akan datang. Saya cuba fahamkan masyarakat tentang ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya pun doakan dia sehat, dia kuat dan sebagainya. Lepas tu, apa ni, kita tengok Al-Quran, mata kita saja pun dah dapat pahala. Baca, kita tahu setiap huruf itu 10 ganjarannya, Masya Allah. Yang keempat, empat perkara yang bila kita lihat terus dapat pahala, iaitu melihat laut, Nabi sebut. Sebagian ulama kata tiga saja, hadis yang sahihnya tiga tadi tu je. Wajah ibu bapa, tengok Al-Quran, tengok Kaabah. Ada juga matan daripada hadis yang lain, katanya hadis tu tak kuat sampai sahih dan sebagainya. Tapi ada disebutkan juga melihat laut. Tapi bila melihat laut kan kita rasa tenang, betul kan? Lihat laut dengan rasa kebesaran Allah. Bukan lihat laut nampak maksiat. Ha, nampak orang duk mandi. Mandi ni kat laut ni ramai-ramai. Walaupun pakai baju labo, pakai tudung labo, bila mandi melekat tak? Melekat. Jadi wanita yang jaga, dia akan jaga jugalah. Anak-anak bagi mandi, bapak je lah turun. Kita rasa malu bila bangun tu kan melekat, jadi nampak tubuh badan. Jadi bila tengok laut, kita terkeluar, subhanallah, besarnya. Tak ada penghujung. Laut tak ada penghujung, betul kan? Lepas tu dalamnya laut, manusia tak mampu lagi nak capai ke dasar laut. Allahu Akbar. Tengok laut 10 minit, 15 minit. Bang, jom pergi tengok laut. Suami kata, buang masa je. Bang, awak kena faham, tengok laut dapat pahala. Dapat tenangkan hati. Kadang tengah ada masalah, tengok laut tiba-tiba rasa lapang. Tengok langit tingginya, ya Allah, langitmu, ya Allah. Sebab kalau kat rumah tak nampak langit tinggi, tapi pergi kat tempat laut nampak langit. Nampak awan tinggi.
Tiba-tiba kita cakap, ya Allah, rahmatmu begitu luas, ya Allah, dadaku yang sempit ni, ya Allah, tengah ada masalah. Ada orang terpenung tengok laut, masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Ada lagi lebih kurang 5 minit. Saya nak sudahkan tajuk kita ni kan. Tajuk kita ni bulan Ramadan yang dirindui, subhanallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Iza jaa Ramadan," apabila tiba bulan Ramadan, "futihat abwaabul jannah," dibuka pintu-pintu syurga, "wa ughliqat abwaabul jahannam," ditutup pintu neraka, "wa susilati syayatin," dibelenggu syaitan. Yang pertama Nabi sebut, dibuka pintu syurga, disebutkan oleh sesetengah ulama, pada setiap malam Ramadan Allah akan memilih 70,000 di kalangan hamba-Nya menjadi penghuni syurga Allah. Dan Allah memandang 70,000 nama-nama ahli neraka-Nya setiap malam. Mudah-mudahan nama kita dipilih oleh Allah untuk dicatat sebagai bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup pintu neraka, Allah buka seluasnya pintu kebaikan, Allah buka seluasnya pintu doa untuk dimakbulkan, masya Allah. Setiap saat, siang dan malamnya adalah waktu yang barakah, doa yang mustajab setiap saat. Kita jangan pilih aim waktu-waktu tertentu saja. Sebab Nabi kata antara doa yang tidak ditolak, 3 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil, pemimpin yang beriman, pemimpin yang adil, doanya tak ditolak oleh Allah. Yang kedua, orang yang dizalimi. Yang ketiga, orang yang berpuasa daripada awal dia puasa sampailah dia berbuka, waktu yang mustajab setiap masa. Sebab itu orang yang selalu duk cerita masalah pada saya, ngadu masalah, telefon lah, WhatsApp lah, PM lah. Saya pesan bulan Ramadan ni, doa banyak-banyak, apa masalah, ngadu banyak-banyak, minta. Masalah suami, masalah rezeki, masalah nak beli kereta pun boleh minta. Ustazah, nak beli kereta pun boleh minta ke? Boleh. Malulah ustazah, nak kereta apa? Saya nak Arus, contohlah kan. Saya nak Mercedes, boleh ke minta, ya Allah, nak Mercedes, contohlah kan. Kenapa tak boleh? Saya kata, yelah, kan tu dunia. Ha. Memanglah dunia, dah kita duduk kat mana sekarang? Kat dunia lah ustazah. Lepas tu, semua yang ada dalam dunia ni milik siapa? Allah yang Malik yang memilikinya. Kitalah orang Islam yang paling layak meminta dengan Allah. Dan apa salahnya kalau kita minta dunia? Sekiranya kereta itu mendekatkan kita dengan Allah, insyaAllah ustazah, kalau ada emas tu, hari-hari pergi masjid 5 waktu. Belum tentu, betul kan? Belum tentu. Tapi kita selalu doa macam ni, ya Allah, berikanlah aku dunia ini, sekiranya dunia ini menjadi jambatan kepada syurga-Mu, ya Allah. Dan sekiranya dunia ini menjauhkan aku daripada syurga-Mu, ya Allah, jauhkan aku daripada dunia ini. Dunia ni tak ada nilai pun sedikit pun dibandingkan dengan syurga Allah. Kita doa macam tu, jangan takut, jangan takut. Takutlah ustazah. Ya Allah, kalaulah dunia ini, harta ini menjauhkan daripada-Mu, kau ambillah harta ni. Takut ustazah nak sebut macam tu. Kita doa umum saja kan, ya Allah, dunia ni, ya Allah, kalau menjauhkan daripada-Ku, ya Allah, Engkau jauhkanlah dunia daripada-Ku. Ha. Bukan doa mati, maksudnya isi dunia. Tapi insya-Allah, walaupun kita doa macam tu, esok elok rumah tak hilang, kereta tak hilang, jangan risau. Maksudnya Allah memberi jawapan, rumah yang kita ada, kereta yang kita ada, barang kemas yang kita ada, tidak menjauhkan kita daripada syurga Allah. Sebab ternyata kita masih lagi diberi hak milik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jaga, untuk kita miliki. Ha. Kita rasa tenang dengan doa tu. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini jambatan kepada syurga-Mu, ya Allah. Tapi nak sebut, ya Allah, kalaulah dia kepada ni, kau ambil. Ha, tu tak berani tu. Jadi kita doa separuh je. Ada orang yakin dia sebut, ya Allah, sekiranya daripada suamiku ini pintu syurga kepada syurga-Mu, ya Allah, kuatkanlah aku sabar dengan suamiku, ya Allah. Sekiranya suamiku ini, ya Allah, membawaku ke neraka-Mu, ya Allah, kau ambillah dia. Ada yang kata, ustaz-ustaz boleh tak nak doa macam tu? Sebab dah hilang sabar dengan suami ni. Kenapa puan? Puan banyak ujian dengan suami, ya. Itulah jalan ke syurga. 30 tahun puan sabar dengan suami, 30 tahun tuan-tuan sabar dengan isteri, itulah jalan ke syurga. Subhanallah, Allahu Akbar.
Masa kita pun dah pukul 5, pukul 6.45. Sini buka puasa 7. 7.20. Saya nak balik negeri 9 lah, cepat sikit. 7.16 ke saya negeri 9. 7.17, tak ada bezalah. InsyaAllah buka puasa dekat masjid hari ni, masyaAllah. Jadi para jemaah sekalian, sebagai penutup ya, penutup betul-betul ni. Bulan Ramadan, minta satu doa, iaitu ya Allah, Allahumma, Allahumma ja'alna min ahli jannah, ya Allah golongkan kami di kalangan ahli syurga yang masuk syurga tanpa dihisab. Bi ghairi hisab wa bi ghairi azab. Tak ingat bahasa Arab, bahasa Melayu je. Kita minta Allah syurga kan, tapi tambah bulan Ramadan, bulan makbul doa, ya Allah pilihlah kami, ya Allah. Kami tu niat semua, suami, anak-anak, adik-beradik, mak ayah, semua niat semua. Pilihlah kami untuk masuk ke syurgamu tanpa dihisap, tanpa diazab. Nabi sebut ada 70,000 golongan yang akan masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Dipangkit di padang mahsyar, terus namanya diseru masuk ke syurga Allah. Tak perlu meniti tiang sirat selaju kilat, terus masuk syurga Allah. Orang yang tak masuk syurga tanpa dihisap, kena hisap dulu. Nabi sebut hisap yang paling pendek di padang mahsyar 50,000 tahun. Sangat lama, sangat dahsyat. Jadi kita nak dipilih masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Dalam nahas sabda Nabi yang lain, tadi tu sabda Nabi yang sahih tu, ya, panjang cerita dia. Kalau siapa yang nak tengok pagi tadi ada kuliah saya, memang tajuk tu. Yang kedua hadis yang lain Nabi sebut, sesungguhnya di kalangan umatku 70,000 di kalangan umatku akan dipilih oleh Allah masuk syurga tanpa dihisap. Wajah mereka di padang mahsyar sangat berseri-seri, sangat indah, dan mereka diberi kelebihan boleh menarik setiap seorang 70,000 lagi yang masuk syurga tanpa dihisap. Allahu Akbar. Membawa maksud 70,000 tu orang yang paling utama, mereka diberi kelebihan setiap seorang boleh menarik 70,000 lagi yang masuk syurga tanpa dihisap. Maksudnya 70,000 kali 70,000 keluar berapa tu, berapa juta keluar tu kan. Maksudnya golongan yang masuk syurga tanpa dihisap, kalau kita dengar 70,000 sikit, kita tak ada harapan nak masuk syurga tanpa dihisap. Soalannya mungkin para sahabat, para wali Allah, orang-orang soleh, mereka lah 70,000 pun mereka lebih daripada tu. Tapi bila kita baca hadis yang kedua, setiap daripada seorang itu boleh tarik 70,000 pula, insya-Allah ada harapan untuk kita. Dengan harapan itulah kita kena konsisten berdoa dengan Allah, ya Allah pilihlah kami sekeluarga masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahli jannah bi ghairi hisab bi ghairi azab. Allahumma ja'alna min ahli jannah bi ghairi azab bi ghairi hisab, ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannah bi ghairi hisab bi ghairi azab. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah. Pilihlah ahli keluarga kami ya Allah. Pilihlah ibu bapa kami, adik-adik kami, sahabat-sahabat kami, saudara mara kami ya Allah, serta seluruh umat Islam ya Allah, masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah tanpa dihisab, tanpa diazab. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, saya mohon maaf salah dan silap. Selamat berbuka puasa. Selamat menghidupkan Ramadan siang dan malamnya ya Allah, dan selamat menyambut hari raya Aidilfitri insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.